Oleh demikian, izinkan saya untuk membuat sedikit pesanan kepada anak-anak saya dan kepada rakyat Malaysia umumnya. Kepada anak-anak, Papa seorang pejuang, menegak yang hak, membela nasib rakyat miskin, mempertahankan maruah bangsa, meningkatkan syiar agama Islam. Papa masuk dalam pelbagai gelanggang sehingga dalam parti dan kerajaan sehingga menduduki tempat yang cukup tinggi. Tetapi Papa tidak pernah luntur semangat Papa untuk pertahankan keadilan dan membela nasib rakyat. Demokrasi dan keadilan, semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Keadilan saya dan kawan-kawan dapat perkuatkan dalam Pakatan Rakyat bersama PAS DEP seperti mana muafakat kita. Kekuatan Pakatan itu harus dipelihara dan dengan menawarkan sesiapa untuk menggugat dan melemahkan kekuatan kita. Tapi kita percaya kalau kita yakin dengan dan istiqamah perjuangan ini, harga yang kita harus bayar.